balik lagi bareng gue Jonathan Ferdian dan gue DJ Malang. Ya, kita masuk ke lagu terakhir di mini album plus repackage-nya Paralel dan Rainbow repackage. Yo. Jadi emang ininya beda gitu. Mini albumnya Paralel, tapi Rainbow repackage gitu. Oh, yang nama, namanya jadi nama. Rainbow repackage. Kenapa Rainbow doang yang disebut? Kan ada Summer Rain juga. Nah, ya, itu coba sebutkan di bawah. Oh. Gue kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan gitu, gue selalu lempar tuh dari pada. Harusnya waktu lu tanya Femaria gue juga gitu. Tolong jelaskan dia. Tapi kan Anda harusnya tahu itu. Kalau itu harusnya Anda tahu. Anda kan fans Jiperan, harusnya Anda tahu itu. Aduh, bahasa pertongkrongan nih, aduh. Jadi kalau kalian mau tahu bahasa pertongkrongan, ikutlah live di Twitch ya. Apa itu Twitch? Saya nggak mainin Twitter soalnya. Oh iya, bukan Twitch.tv. Oke, kita masuk ke lagu terakhir di mini album lagu yang penutup kelima. Nih, penutup. Lagu penutup dari sebuah mini album. Iya. Yeah. Oke. Okay. Falling Asleep Again, lagunya enak banget. Ya kayak gitu guys lagunya. Enggak ya, belum ya. Ya, play. Baru Dimsum Dahsyat. Temukan kelezatan hakiki dalam Dimsum Dahsyat. Tersedia dalam berbagai varian rasa. Dimsum Dahsyat. Dengan hanya 60.000 saja kamu bisa dapat satu pack isi 20. Dimsum Dahsyat. Lengkap dengan teknologi terbaru saus sambal. Cara makannya diputer, dijilat, dicelupin. Dimsum Dahsyat. Pas dicobain jujur enggak ngerti lagi senikmat itu. Sampai mau meninggal. Wow, teksturnya crunchy banget. Kok crunchy? Kan dikukus. Oh iya benar juga. Teksturnya kukus banget. Masa sih? Asli dahsyat banget. Soalnya ini kan dimsum dahsyat. Dijamin sekali nyoba pasti ketagihan. Nggak cukup satu guys. Karena satu terlalu sedikit. Empat terlalu banyak. Jadi pasnya berapa deh? Dimsum dahsyat. Dapatkan di dimsum dahsyat. Halal guys. Iya. Sweet banget gitu loh. Jadi tetap ya, itu PW Gaskin-nya tuh tetap ya. Sama roots. Rotary organ. Ulang dong chord-nya, ini ajaib banget ini intro. Di? Ini main di S. S, aduh, decrease ya. Kayaknya gue, iya decrease, jadi gue sini aja deh kapok. Itu kan enggak dari itu ya. Bukan. Lagi dong. Apa sih? Gua nyari. Kan. Apa sih gua nyari apa? Beli dong. Beli dong. Apa sih awal? Awal sih. Mundur lagi. Bener bes enggak? Itu semua empat chord tadi itu on semua tuh. Enggak ya? Hah? Kok di situ? Mana dong? Gitu ya? Emang harusnya kemana? Oh ya. Oh, lagi. Ini parah. Oke. Parah, sweet banget. Asik, enak banget ini asli. Terus setengah, terus setengah, terus setengah, setengah. 3, 6, 2, 5. Gila. Cuma ngisi intro doang loh, kagak nyampe 20 detik. Pusing. Tapi PR ya. Iya. Kan abis itu chordnya standar semua itu. Ya. Tahan. Tahan. Tahan bassnya, tapi iya kan? Pindah. Iya, iya, itu on. Itu apa? Itu do apa apa? Do kan? Do semua. Do kan? Do on. Ke found do. On. Do lagi. Mundur ke 6. 3. Anjir, minor 3 6 okay.
2 3 1 Eh, bukan 3 tuh. 2, 1, mundur. Oh iya, bassnya 1 tuh. Apa tuh? Apa lo nangkap apa? Gue suka banget suaranya Una di situ. Gue suka Una. Itu, aduh, itu Una banget. Anjing, itu ada husky-nya. Iya. Ada husky-nya tapi aduh halus banget, sumpah. Apanya halus? P-nya tuh Pace. Terus gue udah bilang, oh gue suka suara Una. Bukan Una. Se-se-se-yakin gue itu kayaknya Una sih. Hihihi, manis. Terus selama ref ini depannya tuh dia scene-nya tuh tetap nakal. Iya, jalan terus. Enak itu. Asik, 4-3-2. Gue nunggu lo anjir. Hah? Eh belum ya? Harusnya jajet. Tahan lagi. Nengane, jenjat, des, gem. Setengah bar dong itu ya, nahannya. Iya. Buat apa? Tiarin nih kayak. Nah ini sowan jelas. Memang ya, chime itu memang membuat lagu jadi sweet banget ketika masuk sebuah apa? Sesuatu gitu, misalnya kayak mau masuk ref gitu. Iya. Dikasih chime kita itu. Kita dari awal bahas paralel belum nyinggung chime sama sekali. Cuma dari Love Whisper tuh udah banyak banget pakai chime ada, sih. Ya. Chime itu membuat itu lagu jadi sweet banget sih. Nah ini ambil Yuju nih. Beda power deh kan. Beda power dan beda feelnya dia. Iya kan? Beda dong, beda warna. Di sini tuh bisa, aduh. Itu, aduh, enak banget ini. Oh ini pertama ya? Ini pertama nih. Anjir. Enak ya? Itu tuh, ya kan rasanya. Rasanya tuh beda banget. Enak. Yeah. Oh beda. Ini lebih macho. Ah, iya, macho. Macho. Ini Una. Iya, itu Una. Udah bisa ya? Belum, Pak. Oh. Oh, itu juga cacing. Ah. Jadi dibuat-buat gitu sama Una. Iya. Aduh. Wiu. Ah, ini chord-nya progresnya bareng kayak intro nih. Tapi intro lebih cepat. Nih. Eh, enggak nih, sama nih. Ini naik 1.5 ya? Oh. Enggak naik secara dia main di mana enggak naik. Tapi di mana ininya?
setengah. Sama dia. Sama, tapi kalau intro tuh di up-nya. Bam bam bam. Oh. Ini di down. Di down-nya ya. Wih, wih, wih. Enak alat sih. Wih, wih lagi. Hei, apa-apa. Naik masih. Oh, benar. Setengah. Itu ah, itu nahannya juga setengah bar tuh. Jadi genep. Oh. Ah, one, two, three, and four, and one, two, three, four, one, two, one. Dan itu pas masuk na 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 pas na itu ah, ada pia, gitu deh. Oh iya. Iya. Dengar ya. Wah, udah ketutup. Gua enggak dengar suara air lagi. Heeh. Na 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 pia, gitu. Oh, dia. Dengar gua ketutup apa. Oh. Konsep lah ya. Iya. Yeah. Ini bassnya jalan aja. Hey. Itu Una yang beli. Iya, berasa. Ah, gitu loh kalau nutup. Penutup yang benar-benar penutup iya, sih. Iya. Enak banget aja. Gue suka refnya, asli enak banget. Asli ya. Itu ini sebenarnya kan ya kita bukan first react ya sebenarnya. Saya udah dengar, cuman kita mencoba untuk ngebeda apa aja sih ada yang ada di sini. Itu sempat kayak yang Mas Rang bilang Falling Sleep Again enak. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya gue juga bingung sama konsep reacting sih, karena gimana ya? Kalau tujuannya adalah kita mencari apa yang first time gitu. Kalau first time justru banyak hal yang kelewat pasti. Kalau buat gue sih pribadi ya, kalau kita mau nemuin apa yang istimewa dari sebuah lagu, kita dengerin berulang kali, lagi. Jadi jatuhnya udah bukan first reaction lagi. Iya. Tepan. Ada orang yang konsepnya adalah pertama kali denger, gitu. Ya itu, gue ngeracunin orang pertama kali denger, ya gitu kan. Gue tuh tadinya mau bikin konten serupa seperti itu, Pak. Cuman yang terjadi adalah kalau gue dengerin lagu, biasanya ya, kalau gue pribadi, gue akan fokus dengerin. Maka gue gak bisa komen apa-apa. Iya, iya sama sih. Itulah kenapa waktu gue react pertama kali di channel lu nih, Apple kan waktu itu. Iya, diem. Ketika gue pause-pause, ya. Kan gue bilang, lo lagi denger juga, gitu. Iya. Cuma kalau udah jatuhnya kita nge-review begini ya, gue juga jadi bisa nemu gitu ya, karena udah pernah dengar. Udah pernah dengar, jadi ketika gini, gue pun kan udah pernah dengar, oh ya udah ini set, oh ini ada ini, ada ini. Gue jadi menelaah, oh ada di part ini, ada ini, ada ini, kayak ya, gitu sih. Jadi ketahuan, jadi ke ya, seru sih, aduh enak banget lagi. Falling Asleep Again ada ininya gak sih? Off vokal yang suruh. Udah, ya. Walaupun ada yang buat, aduh enak banget sumpah. Enak banget, enak banget. Ah, enak banget ya. Tapi kenapa mainnya di S PR? Nah, itu balik lagi. Berarti konsepnya dipikirin benar-benar, Mas. Enggak cuman asal jadi ketika memang mereka nyamannya di situ. Ya udah, pemusiknya yang ikut karena ya. Memang mainnya tuh ya ke vokalnya dong. Vokalnya, nyanyinya enaknya di mana ya, di situ harusnya gitu. Kadang kan sebagai musisi nawar gitu terus. Iya, itu kalau gitu. Mungkin band mungkin akan begitu karena kan kesatuan. Iya. Tapi karena ini artisnya adalah G-friend-nya yang notabene adalah yang nyanyi gitu. Nyamannya di mana ya diikutin gitu. Pemusiknya susah kayak gimana terserah. Padahal kan mereka ini yang bikin susah bukan mereka, tuh ada 6 orang kan. Kan timbrenya beda-beda. Iya, benar. Misalnya Yuju nyamannya di D, belum tentu Una nyamannya di D. Iya. Sowon belum tentu juga nyampe. Sowon gitu. Belum tentu nyanyi. Maaf bang. Gak apa-apa. Saya mengakui. Gue
Gue takut dimarahin. Enggak lah, orang gue biasa sowan. Semangat sowan, kamu pasti bisa. Semangat. Soalnya kayak di Apple itu dia time ininya apa? Mau naik. Bukan nyanyinya tuh kan ada, lu pernah nonton kan yang time durasi nyanyi durasi masing-masing, ha? Di Apple tuh rata. Oh gitu. Iya. Ih, keren. Makanya. Terus makanya naik. Kayak high. Makanya. Ya berarti kalau misalnya kayak kan kita sempat denger yang apa? Baik gitu. Ada partnya yang dikit-dikit. Iya. Nah ini di Apple rata gitu. Oh. Di lagu Apple ini rata gitu, hampir rata gitu. Jadi yang kayak high note aja tuh 3 kali tuh 3 orang beda-beda. Beda-beda. Ya, kayak gitu. Emang dibaginya udah mulai rata. Katanya ya, ini katanya ya. Katanya Yujunya sudah mulai muak. Enggak, mulai mau ngasih kesempatan ke teman-temannya kayak gitu-gitu. Iya sih. Iya. Partnya harus dibagi kayak gitu. Itu katanya. Saya juga tidak paham. Menarik melihat terobosan apa di album berikutnya. Nah. Itu bahasnya nanti sih, masih lama. Nunda sih November, gue juga bingung nih gimana ya, ini lagu masih banyak ya, sedangkan nanti mau muncul yang baru gimana ya, harus fresh from the oven gitu. Bener juga lu, nah lu. Ya udahlah, itu masalah nanti lah ya. Oke, segitu aja PPF ya. Itu di album paralel, nanti kita ketemu di Time for the Moonlight itu ya. Time for the Moonlight? Gitu ya nama albumnya. Time for Us. Itu beda ya. Nama albumnya apa ya, Time for the Moonlight ya? Ya dibantu guys di kolom komen terus aja gitu deh. Lo klik kanan tuh. Uh-huh. Time for the Moonlight ya. Bukan? Ah ya itu. Itu deh. Ini. Klik kanan. Klik kanan. Apa? Gak ada go to album ya? Masa klik ya klik itulah dong, ya klik pokoknya dong, klik pokoknya dong, nanti dong, di klik dong di time oh benar cuman time for the moonlight doang ya, yeah. Pokoknya time for the moonlight, bye bye guys.